Tuhan Allah telah memperkenankan orang melakukan pernikahan sebagaimana firman-Nya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Mereka berdua yang akan diteguhkan dalam pernikahan saat ini. Maka bagian firman ini mengajak untuk taat, setia kepada Tuhan. Stars are all watching, you shining brighter than them somehow. Days have all faded and there's no more waiting for this. Right now, you're here in my, in all my life. This is the best part. I dreamed of this moment. Hadapan Allah dan jemaatnya, saya Rizky Nathanael Adam menyambut dan menerimamu sebagai istriku. Saat ini saya berjanji akan menjadi istri yang setia kepada Allah dan kepadamu, bijaksana sebagai kepala rumah tangga dan berbagi rasa dalam kelimpahan dan kekurangan, dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dan dalam keadaan apapun sampai kematian memisahkan kita. Inilah hidup keluarga yang baru ini nantinya di dalam tuntunan dan berkat Tuhan. Berilah hidup selalu dituntun oleh Tuhan dan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Selamat buat Lia sama Rizky, sukses selalu, bahagia, bahagia sampai akhir hayat.